Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novian Anji. So, di video kali ini saya sedang beruntung banget ya. Tadi siang saya nge-hair 10 kali memakai tiket gratisan untuk menggantikan 1450 jewel dan saya mendapatkan hero baru yang bernama Animalas. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba hero baru tersebut ya guys ya. Seperti apa skill-skillnya ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke hero atau item ya guys ya. Mana ini hero barunya? Itu adalah Animalas ya guys ya, pengendara babi ya, memakai senjata rantai yang ada durinya ya guys ya, kayak bokem-bokem gitu guys ya. Nah, untuk skillnya kayak gini ya guys ya, deal 200 attack damage kedua hero ya guys ya, lawan mengurangi attack rate mereka sebesar ya sekian persen ya, lalu disarm random enemy hero ya, adaptive defeating equipment skill reducing. Oh, jadi menonaktifkan equipment skill lawan gitu guys, dan mengurangi skill damage lawan juga guys. Oke, okay, nice nice. Ini rank-nya masih 4 ya, jadi aku mau upgrade dulu rank-nya ya. Oke, okay, rank-nya 3,5, reknya 3 ya, masih reknya 2 di level 9, 1,8 di level 11. Aku up, oh sudah mentok nih guys, 1,8 ya, dan bakalan saya upgrade juga levelnya guys ya. Oke, kayak gini. Oke, waktunya untuk kita mencoba hero tersebut guys. Coba kita gantikan Pangoli dulu guys ya. Pangoli kita ganti Animalas dulu guys. Coba ya guys ya. Pangoli kita ganti Animalas, sudah diganti. Oke, lanjutnya kita nyoba di sini dulu guys. Di yang awal-awal aja ya, 20 apa 20-20 coba. Oke, coba ya seperti apa ya. Oke, kita coba klik skillnya ya guys ya, 1,8 sini nih. Boom. Oh, jadi nyerang dua lawan gitu ya guys ya. Oke, bisa nyerang dua lawan gitu guys, bisa nyerang dua lawan gitu guys. Oke, okay. Tapi nggak terlalu itu berarti ya guys ya, karena cuma dua lawan yang jadi itu. Tapi efek negatif statusnya itu yang bikin kesel pasti guys ya, bisa menonaktifkan equipment skill gitu guys, serta mengurangin attack dan juga attack rate lawan ya guys ya. Oke, lalu selanjutnya coba kita gunakan dia sebagai IT guys ya. Sebentar aku baca dulu IT-nya itu fungsinya buat apa. Block fatal attack, rain shield, when the shield is destroyed, hero recover. Coba ya guys ya, mana nih, kita pakai ban goli dulu guys. Nah, ini aidnya kita ganti, coba ini ya guys ya, cobain guys. Kita coba di mana ya, di kawan gold aja guys, coba di kawan gold guys. Oke, coba di sini guys ya. Oke, kita biarin coba gimana sih. Masih belum keluar shieldnya ini guys. Bentar, mungkin harusnya kepakai ke yang hero kecil ya guys ya, harusnya mungkin ya guys ya, kayak gini mungkin. Coba ya guys ya, block fatal attack. Fatal attack itu kayak gimana ya guys ya.
Apakah Duvet-nya sih itu ya? Shooting Star. Shooting Star ini kan jurusnya itu guys ya, Fatal Attraction. Gak mungkin masa buat itu doang ya, jelek ya guys ya. Kita coba lagi di sini. Di level 30-an coba guys ya. Nah, coba. Ini terlalu. Mungkin harus lebih, yang lebih-lebih agak kuat sending. 50 coba guys ya. Di level 50 coba nih. Oke, kayak gini nih, coba. Kayak gimana coba sih efek hide skillnya? Nggak keluar-keluar ya efek hide skillnya guys. Nggak keluar-keluar guys. Coba ke lawan yang kuat ya guys ya. Coba guys. Kita coba sini. Oke, gitu guys efeknya ya. Tadi ada shield shift gitu, semacam shield ya guys ya. Jadi hampir kayak pangole ya guys ya, efek aid-nya ya guys ya, ada lingkaran-lingkaran gitu ya guys ya. Oke, baru tahu saya guys. Oke, kita coba sekali lagi guys. Coba ya, kalian perhatiin baik-baik ya guys ya. Kalian perhatiin baik-baik guys. Sini. Kalian perhatiin ya guys ya. Nah, tuh kan ada semacam kayak bulatan-bulatan gitu pelindung ya guys ya. Gitu guys. Jadi efek hide skill dari hero baru itu kayak gini guys ya, ada lingkaran-lingkaran gini ya guys ya. Oke. Surrender. Itu menyerap berapa tadi ya? Kalau nggak salah 160.000 HP lah. Level 4. Iya kan, 160.000. Recover 65% HP kalau shield-nya hancur ya guys ya. Oh ya, coba kita belum lihat tadi shield-nya hancur. Coba lah. Kalau shield-nya hancur, recover 65% HP. Kita coba ya guys ya. Coba. Bentar. Mungkin ini taruhnya si hero nya masih terlalu kecil ya, nanti kalau misalkan recover paling langsung mati lagi guys. Oh iya guys, taruhnya nambah gitu ya guys ya. Jadi hampir mirip seperti skill empower dari Dragonheart gitu ya guys ya. Invisible kalau Dragonheart, cuman ya, sedangkan ini cuma nambah shield doang, bukan invisible ya guys ya. Oke, dan ini juga ngedispel dua negatif status kalau shieldnya hancur gitu guys ya. Jadi ketika hero yang pakai aid ini shieldnya hancur, itu kan darahnya kembali. Nah, pas darahnya kembali juga negatif statusnya hilang ya, dua ya guys ya. Oke, gitu guys. Nah, untuk Divine-nya saya masih belum tahu seperti apa, karena pastinya akan sangat sulit untuk mencari shard hero baru ini guys ya. Jadi saya nggak bisa untuk mengupgrade sampai mendapatkan Divine skill-nya guys ya. Oke, mohon maaf banget guys ya. Jadi cuma segitu doang ya guys ya, untuk review hero baru ini dulu guys. Jadi hero aid-nya apa ya? Oh ini ya. Pakai ini aja lah, nggak apa-apa lah. Oke, jadi sekian ya review dari hero baru ini guys ya. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa kalian klik tombol like dan juga subscribe ya guys ya. Oke.